mendung sekali. Cara tips bikin apa makanan buat mentok ya. Dan ini campurannya bekatul ya katanya, pemirsa. Bekatul dengan dicampur apa ya? Kol lele atau apa namanya itu ya. Pokoknya lah makan lele lah. Atau millet, pelet lah. Dan dicampur dengan sentrat. Sentrat itu untuk pertumbuhan ya, bagus untuk pertumbuhan. Dan ini yang kemarin itu daun apa nama itu? Daun kambangan ya kalau dibilang di sini. Kita campur. Setelah dipotong-potong. Ya, pastinya diberi air ya. Beri air lalu diaduk-aduk ya, pokoknya jangan lupa ya, ketik, jangan lupa subscribe untuk menunggu video selanjutnya agar kita lebih tahu ya, bagi pemula-pemula, bagi yang mau ternak entok. Kita aduk-aduk sampai kalis. Kalau kurang air bisa dikasih air lagi supaya mentoknya tidak seret ya. Seret. Bagi pemula yang mau ternak entok ya, idep-idep lah untuk tambah-tambah penghasilan. Ya, caranya agar tidak ngerogoh kocek. Kalau makanannya habis untuk beli bekatul, bisa dijual entoknya. Kadang-kadang sih orang menjual masih anakan berumur 3 sampai 4 hari, bahkan sampai seminggu. Jadi tidak sempat memberi makan yang lebih banyak. Itu kalau indukannya lebih banyak sih bisa dijual seperti itu. Kalau nggak banyak ya dibiarkan sampai besar dulu, nanti dijual besar itu hasilnya lebih lumayan. Di setiap daerah beda-beda ya, ada yang jual 40, ada yang 50, rata-rata sih 60-an. Itu yang berumur ya sekitar udah babon ya, siapan lah. Untuk kalau yang sudah ngos bisa laku 100-an lebih ya. Kita mikirnya nggak sepanjang itulah, pokoknya kita yang penting belajar dulu, belajar dan belajar untuk ternak, untuk sampingan aja. Oke. Kita akan memberi makan dulu. Sebelumnya kita siapkan tempat makanan. Jangan lupa tempat makan harus rajin-rajin dibersihkan. Rajin-rajin dibersihkan untuk menghindari dari bakteri-bakteri yang nempel di tempat makanan. Ya, seharusnya sih dibersihkan dulu lalu dijemur ya, dalam keadaan kering nanti bersih. Berhubung ini harinya mau hujan, tadi tidak sempat dijemur. Ya, yang penting bersih saja ya. Yang penting bersih. Oke, kita beri makan dulu. Kita siapkan. Kasih rata ya, supaya mentoknya kenyang. Jangan lupa pemirsa ketik share dan tombol lonceng. Yang terpenting adalah tombol subscribe yang warna merah
Untuk mengikuti video-video selanjutnya, kami akan memberi cara-cara untuk peternak mendok. Sarapan dulu mendoknya. Sangat lahap sekali ya pemirsa. Pastinya kelaparan ini pemirsa. Aduh. Nah biasanya ini untuk yang kecil-kecil ini saya beri makanan yang spesial ya, tentunya campuran sentratnya lebih banyak. Kadang saya beri nasi. Ya pokoknya jangan lupa ya ketik subscribe untuk melanjutkan video-video berikutnya. Nah ini lagi makan lahap sekali ya, sangat lahap makanannya. Maaf videonya agak sedikit kurang. Oke, pemirsa, terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan ya. Jangan lupa subscribe dan share lonceng. Ya. Maklum. Oke, pemirsa. Terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan ya atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.